untuk umrohan kali ini benar-benar penuh sih, padat. Ini nggak kebayang kalau bulan puasa. Oke, kita masih menunggu teman satu lagi, kasihan. Ngalamin nggak waktu ini duduk di sini nunggu sholat? Ya, Papua Jerkasi, alhamdulillah jamaah sudah sampai dan kita menuju kota Mekah hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Meskipun capek-capek tapi tetap semangat. Oke, sahabat abatur, hari ini kita menuju ke kota Mekah nih. Interview dulu nih para jamaah yang sudah sampai, cuman berangkat 4 orang saja. Gimana apa perjalanannya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Gimana perjalanan umroh mandiri hanya berempat saja? Siapa? Perkenalkan dulu dong, dari mana dulu, Bu? Mbak Nuri. Saya dari nama saya Nuri. Mbak Nuri. Kabupaten Semarang. Semarang, Masya Allah. Yang tengah siapa, Mbak? Saya Alia. Dari Jakarta. Jakarta. Mbaknya? Aku Sinta dari Jakarta. Dari Jakarta. Bapak? Madura. Oh, dari Madura. Namanya siapa? Saifuddin. Gimana perjalanannya ini? Mantap. Mantap, Masya Allah. Gimana, Mbak Nuri? Prosesnya terus apa ya? Iya, pertama kali kah juga umroh mandiri? Manjur. Manjur. Menyenangkan, maksudnya itu enggak terfokus, jadi bebas gitu. Apalagi cuma berempat. Betul. Jadi enjoy aja. Enjoy ya. Enggak, alhamdulillah. Tapi sempat khawatir enggak sih? Enggak sih. Perjalanan jauh itu tetap khawatir, Bosku. Ini imigrasi enggak. Alhamdulillah ya. Karena sering melakukan perjalanan juga. Pernah. Oh, alhamdulillah. Apalagi cuma 4 orang. Ya, alhamdulillahnya kalau enggak terlalu banyak orang jadi enggak terlalu khawatir juga, cuma ngurusinnya cuma ini aja. Lihat-lihat teman-teman aja ya. Waduh. Tapi meskipun tadi ada sedikit drama, yaitu lumayan transit lama ya. Masya Allah, sampai 12 jam. Tapi enjoy aja. Enjoy juga? Ya, dinikmatin aja? Selfie-selfie. Nge-vlog sambil menikmati. Ya itu kan. Jadi anggap aja jalan-jalan di Abu Dhabi. Bonus-bonus sih, dapat healing. Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah ya. Itu prosesnya berapa lama? Untuk apanya tuh? Kemarin waktu mau umroh sampai berangkat ini. Kalau aku kan memang sama teman aku ini ya, dengan yang lain ini mereka udah menghubungi Pak Buat. Jadi simpel aja gitu tuh, cuma berapa hari tuh langsung 2 harinya kayaknya. Iya. 2 hari langsung ini udah langsung selesai, proses ya. Jadi Masya Allah. Yang pasti yang penting kepercayaan aja ya. Iya. Insya Allah saling amanah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mau umroh mandiri, kalian juga bisa silakan tinggal masuk aja ke grup WhatsApp, nanti kita proses, yang penting ready paspor. Insya Allah proses nggak lama, kalau udah siap, meskipun 4 orang, Masya Allah bisa langsung berangkat. Atau juga bisa ikut bareng grup, nah, biasanya kita juga di setiap bulannya ada keberangkatan. Baik, sahabat tutur, Masya Allah, tabarakallah. Inilah perjalanan kami hari ini, menuju kota Mekah. Lumayan sih kalau dari Mekah ke dari Jeddah ke Mekah ya sekitaran 1 jam. Oke, insya Allah hari ini gini kita mau umroh kedua. Mau umroh kedua nih, kita mikot ke Masjid Al-Im, Masjid Aisyah. Ayo, mobilnya di bawah karena tadi mau nunggu di sini. Ya, sahabat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita semuanya akan melaksanakan umroh kedua nih bareng jamaah mandiri grup Februari. Masyaallah. Oke, masyaallah tabarakallah. Yang lain belum. Yang lain enggak, kita aja yang udah. Tadi? Oh, yang tadi kan udah mikot di pesawat. Oh, iya. Nanti umrohnya bareng. Oh, bareng umroh. Iya, istirahat dulu sekarang.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Allah, hari ini kita akan melaksanakan umroh yang kedua untuk grup Februari. Grup Februari pertama juga nyusul nih. Masya Allah, ini berangkat ke sini cuma berempat. Laki-lakinya satu, paling ganteng. Yang lain cantik. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, Masya Allahnya untuk umrohan kali ini benar-benar penuh sih, padat. Ini gak kebayang kalau bulan puasa. Oke, kita masih menunggu teman satu lagi, kasihan. Ngalamin nggak waktu ini duduk di sini nunggu sholat? Ayo, siapa enggak? Duluan? Nih bosku. Bosku. Masya Allah, suasana maghrib sudah seperti Ramadan. Coba jangan terpisah. Ikutin bestinya. Masya Allah, tabarakallah. Ini jemaah so sweet, mandiri. Kamera kita. Hai. Gimana enak ibu? Ini. Alhamdulillah. Mandiri, mantap. Masya Allah. Enak banget didampingi Pak Ustaz. Kidai, Kang Kidai. Mantap. Alhamdulillah. Coba berdesak-desakan. Seru lah pokoknya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah umroh mandiri ya, bareng Bu Azhar Kasih dan Dina Ventur pokoknya mah. Cerita sama keluarga Day. Cerita apa Pak? Bilangin nama keluarga saya. Oh. Ke Idai Adventure aja. Oh siap, siap. Saya teman-teman saya, grup-grup saya sepeda yang lainnya. Oh bilangin. Nanti saya rasain dulu enaknya. Gak percaya. Ternyata bagus. Gak percaya dia. Gak percaya 25 juta. Masya Allah, tabarakallah. 9 hari aja 36. Ya. Masya Allah. Siap. Nanti datang lagi tahun depan. Oke. Bersama Pak Idai bukan puasa. Insya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nih, sahabat Dementur. Kita setelah selesai melaksanakan tawaf. 12 jam yang penting sampai di sini. Iya, alhamdulillah. Mereka menikmati. Yang menunggu yang tidak sabar. Transit di mana tuh? Dubai. Dubai. Kenapa enggak jalan-jalan dulu? Jalan-jalan di airport. Burj Khalifa. Masya Allah. Tuh, alhamdulillah suasana malam ini rame dan padat sih.